Selamat datang di Serba Serbi Dunia. Kali ini saya akan membagikan tentang tempat pensil dari gelas plastik. Bahan-bahannya adalah yang pertama gelas plastik, kemudian gunting dan benang wol. Cara membuatnya yaitu yang pertama kita potong gelas plastik. Jika sudah dipotong seperti ini, kemudian kita pipihkan. Seperti ini. Kemudian ambil benang warna hijau. Cara membuatnya, kaitkan benang di bawah, kemudian lingkarkan seperti ini. Selain gelas plastik, nanti juga bisa menggunakan botol plastik. Jika warna hijau sudah, kemudian kita ganti warna kuning. Masukkan seperti ini. Kemudian ambil benang wol warna kuning. Caranya sama. Kita kaitkan ke dalam, kemudian kita lingkarkan seperti ini. Kuning sudah dirasa sudah, kemudian kita potong. Selipkan ke dalam, kita ganti warna merah. Caranya sama, masukkan ke dalam, kemudian lingkarkan seperti ini. Sudah jadi, semoga bermanfaat. Selamat mencoba keterampilan tempat pensil berbahan bol dan plastik. Jangan lupa like ya.